dengan 11.79 yang dilakukan pada edisi 2015. Jadi ke-88 pelari bersiap sedia di blok permulaan. 4, 5 dan juga 6 adalah antara yang akan kita berikan tumpuan. Ormila Octavia dari Sarawak dilepaskan dengan sempurna, tetapi kita peralihkan perhatikan kepada pelari di lorong yang ketujuh dan juga di lorong yang pertama sebelum Dini Norvazin berada depan tenap. Dan kini memperlihatkan Octavia mengurat langkah tetapi dia dipintas Nabila Natasha. Di saat-saat akhir, permulaan yang sedikit lewat ditampilkan oleh Ormila Octavia sebelum dia mula mengorak langkah. Namun begitu, pada ketika menuju ke garisan penamat, cabaran yang diberikan oleh Nabila Natasha Azisham dari Johor yang berada di lorong yang ketujuh. Kita nantikan pengesahan apakah Ormila Octavia dari Sarawak yang terlebih dahulu dapat melepasi, melintasi garisan penamat. Namun begitu, ada keraian yang sedang diraikan oleh atlet dari Johor. 12.57 catatan masa yang dilakukan. Nabila Natasha Azishan. Masih lagi kita menanti keputusan. Nabila, ini dia Nabila Natasha, 12.57 untuk merangkul pingat emas mengatasi Ormila Octavia dari Sarawak yang berada di depan terlebih dahulu, tetapi di saat akhir dia dipintas. Jadi emas untuk Johor menerusi Nabila Natasha Azishan dan pingat perak Ormila Octavia dari Sarawak.